Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara merubah background laptop pada Windows 10. Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Pertama-tama yang kita siapkan yaitu kita nyalakan laptop terlebih dahulu. Ketika sudah tampil ke halaman awal, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih personalis. Nah, di sini sebelumnya gambarnya seperti itu. Kemudian kita akan rubahnya gambarnya menjadi gambar yang lain. Nah, kita tunggu sampai selesai tampilannya. Nah, misal kita rubah yang biru paling pojok ini, kita double click. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Jika kita akan rubah yang lain, kita double click, maka akan berubah seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu Browse untuk memilih foto yang kita inginkan yang akan digunakan sebagai background. Misal di sini ada foto ini, kemudian kita pilih Choose Picture. Maka gambar tersebut akan menjadi background di laptop kita. Mudah sekali kan caranya? Cukup sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.